Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Di sini saya akan memberikan info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian Amanda Manopo dan Arya Saloka. Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para fans Amanda Manopo dan Arya Saloka, maupun para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya, agar kita selaku para fans bisa silaturahmi satu dengan yang lain. Dan sinetron Ikatan Cinta juga akan diperpanjang lagi per episodenya. Di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar para sahabat-sahabat tidak pernah ketinggalan info terbaru terupdate tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian Amanda Manopo dan Arya Saloka. Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai, agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, bertujuannya agar kalian para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Terbongkar, sudah Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo di depan publik. Ternyata berita terbaru tentang hubungan Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali panas. Apalagi peran netizen ucap panas dingin ketika melihat kemesraan keduanya seleb itu. Kini terbongkar sudah Ikatan Cinta mereka di depan publik. Rupanya Arya Saloka dan Amanda Manopo, selain artis, pemeran Andin dan Aldibara itu membuat kimistri di luar lokasi syuting. Hingga mencium keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Namun hingga sekarang cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo masih terbatas pekerjaan. Tak ingin dianggap permainan hati wanita, Arya Saloka dengan gagah berani menyatakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Amanda Manopo. Arya dan mantap membeberkan jawaban yang ditunggu publik. Kalau selama ini dirinya memang ada hubungan di Ikatan Cinta yang merupakan film yang mereka perankan selama ini. Bahas hubungan Almas Andin di real film sinetron Ikatan Cinta, seolah warganet dalam akun Arya Saloka. Arya Saloka memerankan karakter Aldibara, sedangkan Andin berperan sebagai Amanda Manopo.
karakter mereka membuat para warganet dan para penggemar Sinetron Ikatan Cinta ikut terbawa suasana ke dalam rumah tangga Arya Saloka dan Amanda Manopo saat beradegan syuting di Ikatan Cinta. Kedati demikian, tidak sedikit netizen kecewa dan menilai kalau Arya Saloka tak punya nyali. Bahasa nyali, jasmas, sudah siap belum? Tidak semua diam-diam. Ijar netizen berkomentar dengan negatif kepada Arya Saloka. Hingga sampai saat ini Arya Saloka bungkam tak mau banyak bicara soal masalah hubungannya dengan Amanda Manopo. Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang lain mengadu domba dengan rumah tangga dia sendiri. Arya Saloka hanya bisa berdiam diri. Sedangkan Amanda Manopo tak mau juga buka suara masalah hubungannya dengan Arya Saloka. Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo masih menjadi pembicaraan di media sosial. Pasalnya, dua aktor tersebut di sinetron Ikatan Cinta digadang-gadang akan membuat jagat maya heboh dengan akting keduanya. Kini Arya Saloka dan Amanda Manopo dikabarkan telah resmi menjadi pasangan suami istri. Benarkah berita ini? Keduanya membagikan momen sang aktor mereka di Lembang, Bandung yang ditemani oleh sang supir. Mereka berdua saat itu sedang berliburan bersama. Lantas, klaim yang menyebutkan bahwa Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi pasangan suami istri itu dibagikan momen story Instagram milik keduanya. Dengan emot kebahagiaan, mereka pun membagikan di media sosial masing-masing. Namun hingga akhir video tak ada bukti yang menjelaskan kalau Arya Saloka dan Amanda Manopo resmi menjadi pasangan sang istri. Di sisi lain, sang putri Ani, istri Arya Saloka, membeberkan hal tersebut dan membenarkan kalau keduanya sedang berada di Puncak Bogor sedang berliburan bersama. Hal ini memicu kemarahan putri Ani lantaran sang suami Arya Saloka tak pernah memberikan izin kalau dia sedang berada di Puncak Bogor bersama Amanda Manopo.